Mitra Radar, sesaat lagi info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bastomi. Pendengar radar dilansir dari radarlampung.co.id, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Oni Wijanarko mengatakan penerapan ATM berbasis chip harus dipercepat guna mencegah skimming atau pencurian data uang nasabah. Sesuai aturan Bank Indonesia tentang NSE-SCCS atau National Standard Indonesia Chip Card Specification, ditargetkan pada tahun 2019 semua bank siap migrasi dari kartu debit berbasis pita magnetik ke chip. Dalam aturan tersebut ditargetkan migrasi kartu pada tahun 2019 minimal 30% dan 100% menggunakan chip pada tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa logon di radarlampung.co.id. Demikian info radar terkini, saya Bastomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini.